Ya. Pada materi di atas kita sudah bicara polinomial atau penfaktoran. Kita masih pada soal yang di atas, masih sama dan di atas itu. Tapi ini kita akan selesaikan dengan cara lain, dengan faktor, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya di situ? Ya, ini kita sudah menggunakan fungsi yang kedua. Kalau fungsi kedua ini didapatkan tidak gratis ya. Ya, didapatkan tidak gratis, ini kamu harus bayar ya. Dan fungsi tadi gratis. Itu. Oke. Kita akan tulis lagi. Di sini kita dapatkan tulis 6e kuadrat min 17e min 14 gitu ya. Ya. Kita tulis dulu ini ya. 6e kuadrat 6. X-nya itu di sini nih loh. Tapi ini kan biru. Kalau biru dipencet alfa dulu. Waktu mencet alfa ini di sini muncul apa? A. Kalau shift ini muncul S. Ya, alfa e kuadrat. Kuadratnya ada e kuadrat. Ya, kan tulis 6e kuadrat min 17e min 17x alfa lagi x terus min 14 gitu loh ya. Udah nih sama. Langsung nih 2 second fungsi kedua. Ya ini fungsi ini bayar ya. Gitu. Terus ini ada faktor, ini faktorkan. Pecah ini faktor, pecah faktor. Nih, udah langsung ketemu ini. Gitu loh. Berarti yang nomor 1 itu jawabannya di ditulis di kalkulator kan ini. Min 7 ya plus 2x 2 plus 3x. Tapi di buku-buku itu kan tidak lazim. Lazimnya kan 2x min 7 3x plus 2 ya. Enggak ada masalah, artinya kan sama di situ. Oke. Okay? Itu ya. Sekarang kita selesaikan yang nomor 2. Oke. Okay. Ya, supaya kita aman, kita kembali ke fungsi 1. Fungsi ini. Oke. Okay. Kita ucapkan. 3e kuadrat. 3 alfa x kuadrat. Gitu plus 2 alfa x plus 5 ya itu ya nunggu ya ini ya karena ini internetnya agak slow berarti keluarnya agak lama. Oke sudah, ini sudah sama. Pecah fungsi 2 ya, langsung faktor. Hanya dibalik, ini nggak bisa diselesaikan. Karena tadi udah tahu hasilnya bilangan kompleks. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut fungsi satu lagi. Ini kan diganti kan fungsi 2, fungsi 1 di sini. Ya. Nunggu dulu ini. Ini agak slow di sini. Ya, udah ya. Ini fungsi duanya. Udah, kita cekkan. Ini 2x pangkat 3. 2 ya. Alfa x itu pangkat 3-nya itu di sini ada x pangkat kotak ini. Betul, x pangkat kotak itu terus 3. Ya. Plus ya, ini plus yang itu. Apa dulu baru nah langsung kini ditambah plus naik di atas pajet ini dulu pada panah ini gitu ke bawah baru plus 3 e kuadrat
X-nya kan alfa X, kuadran tadi sudah tahu, min 11X alfa X itu min 6 gitu ya. Langsung fungsi 2 ya, seperti ya cacat toh faktor ya. Yang nomor 3, ya nomor 3 ini ketemu berapa? Min 2 plus X 3 plus X 1 plus 2X gitu ya. Saya sisakan yang nomor 4. Kocok mesti ya. Ini kalau terjadi fungsi 1, fungsi 2 ya, ya. Ke sini, ke fungsi 2 ya. Cepat nih, AC. Kita sisakan yang nomor 4. 6 alfa X ya. E pangkat 4-nya tuh X pangkat kotak. X pangkat kotak diisi 4 itu ya. Terus plus setelah tadi tanda ini dulu. Ya, tanda ini dulu baru plus 7x pangkat 3 plus 7 alfa x x pangkat kotak itu pada 3. Ingat, nak langsung tulis plus ini nanti di atasnya. Berarti simbol ini dulu, anak panah kanan ini. Baru min 36 kuadrat min 36 alfa x, e kuadratnya kan ada aja, langsung pecah aja e kuadrat. Nah, ini langsung ada, nggak usah pakai ini. Selanjutnya min 7x 7 alfa x plus 6 gitu ya. Oke, ini sudah bisa kan? Ya. Terus saya akan difaktorkan U2 ini ya. Langsung pecah faktor. Gitu loh. Ini ketemunya adalah min 2 plus X 3 plus X 1 plus 2X. Ini kan masih ada kelanjutannya ini. Ini kita geser ya, adalah min 1 plus 3X. Ini ya, ini cara penyelesaiannya untuk faktorisasi ya.